guna memastikan kesehatan pengemudi angkutan saat mengemudikan transportasi umum, sopir angkutan kota, dan awak bus di Terminal Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dilakukan tes urin secara acak. Sasaran tes urin utamanya adalah awak bus antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi serta angkutan umum kota. Selain memastikan kondisi kesehatan, tes urin yang dilakukan juga sebagai antisipasi untuk meminimalisir terjadi kecelakaan lalu lintas. Dari tes urin yang dilakukan ini, tidak ditemukan pengemudi maupun awak bus yang hasilnya positif. Sangat betul sekali. Jadi kita semua tahu kesehatan kita semua. Mas Diki, apa ini sebagai pengemudi atau? Sebagai kernet. Kernet, Pak, ya? Iya. Berarti? Iya. Mas sering ikut seperti ini? Sering. Sangat antusias sekali, Mas. Diajakan begini. Jadi kita tahu kesehatan kita semuanya. Jadi mengantisipasi bagi para pengemudi bis ataupun angkutan jalan, apabila ada ditemukan, sekali lagi apabila ditemukan indikasi. Namun sampai saat ini dalam pelaksanaan sampai saat ini belum ada. Dan kiranya diharapkan sopir bus atau pengemudi yang ada di jalanan selama melaksanakan kegiatan masyarakat dalam Nataru tahun 2021 dapat lancar, tertib, dan selamat apabila dalam perjalanan. Pengemudi angkutan kota dan awak bus yang dinyatakan sehat kemudian mendapatkan surat keterangan sehat. Mereka kemudian langsung dipersilahkan melanjutkan perjalanan. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.